لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pagi ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Apa Artinya Saya Mengenal Islam, muka surat yang ke-117. Ya. Betul. Muka surat 117, firman Allah Subhanahu wa taala dalam tajuk wajib dari sudut hukum. Kita wajib meyakini bahawa beramal untuk Islam adalah wajib. Pertama hari itu ialah dalam bicara tentang wajib dari sudut prinsip, ya, mengikut prinsip Islam. Kemudiannya kita wajib dari sudut hukum. Firman Allah Ta'ala, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah Ta'ala yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku kembali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya apa-apa perselisihan yang kamu tak dapat nak selesaikan, maka kembali kepada Allah, merujuk kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak selesaikan masalah ni, sebab semua tu ada di dalam hak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan selesaikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Baliklah pada Allah, maknanya kembalikan kita kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak selesai masalah, jangan ikut hawa nafsu. Tak selesai masalah dalam menghukum seseorang, mengadili seseorang, maka di situ ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala jelaskan. Kalau kita tak ada saksi dan sebagainya, Allah bagi tahu cara bagaimana, dengan cara bersumpah dan sebagainya lah. Dan itu yang kena faham. Sebab kita hari ini berusaha dan carilah jalan. Kalau kita tak tahu macam mana Allah nak hukum kita, kita nak tuduh dia, tak ada bukti dan tak ada saksi dan sebagainya, bagaimana? Jadi Islam suruh kita kembali kepada Allah Ta'ala, iaitu keputusannya terserah kepada Allah yang maha mengetahui untuk menjatuhkan hukuman.
Kita hari ini kadang-kadang belum lagi bersalah, kita dah tuduh dia. Kita lebih daripada Allah Ta'ala pula yang macam mengetahui. Main tuduh ya, betul ke dia bersalah ataupun tidak. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh cari saksi, cari saksi. Adillah dia dengan seadil-adilnya, mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita hari ini kadang-kadang, inilah yang katakan kita banyak berdosa hari ini. Kadang-kadang kita yang tak tahu menahu ni pun, kita yang tak tahu apa ni pun pun cakap juga, wah dah tentu salah lah. Oh, mana engkau tahu? Dia orang cakap salah, siapa dia orang tu? Siapa dia orang tu? Allah Ta'ala kata selagi dia tak ada bukti, tak ada apa, janganlah kita menyalahkan orang. Jadi kita hari ini menambah dosa lah. Dosa dah banyak dah tak? Cuma nak tambah sikit-sikit lagi lah. Sementara sisa-sisa ada ni nak tambah lah sikit lagi. Itu yang kita mandai-mandai tu kan. Kita pergi toko, kita pergi tambah dan sebagainya. Begitu juga firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ini Allah Ta'ala jelaskan. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir, ingkar. Ini Allah Ta'ala suruh ni. Bukan seorang suruh, Allah Ta'ala yang suruh. Tak nak buat juga. Abzal, tak puas hati dengan Tuhan, tak adil. Hukum Allah Ta'ala tak betul ke sehingga kita tak nak buat? Dan Allah Ta'ala kata tutup aurat. Kita kata untuk pengetahuan Tuhan saya ada suami tau. Ha. Dalam peraturan suami saya tak ada suruh saya tutup aurat. Besar sangat ke suami engkau? Ha? Hebat sangat ke suami engkau daripada Allah Ta'ala ni? Dengan sombong, dengan angkuh kita jawab, suami saya tak ada peraturan untuk suruh saya tutup aurat. Oh, ni Tuhan suruh. Dosa tanggung masing-masing. Oh, bangga lah nak. Bangga. Bila orang kata kafir, kita cakap lagu tu. Kapi-kapi saya pun dah pergi Mekah tahun 82 tu. Kau dah pergi? Tanya pula. Awak ingat pergi Mekah ni dah tentu jamin. Allahu Akbar. Kau pergi Mekah tahun 82, Pak Arab duduk Mekah lagi. Kan dekat 82 pergi beranak kat Mekah. Ni persoalan hukum. Jangan sombong sangat jawab bila orang suruh tutup aurat. Jangan sombong. Kalangan saya senang je saya jawab. Oh, pertama, saya ni ada suami. Suami saya tak ada pun peraturan itu. Kedua, dosa saya yang tanggung, bukan orang lain tanggung. Jawab. Ada lima jawapan dia bagi. La ilaha illallah. Orang sini lah tu kot. Yang jawab tu pun orang sini je. Tak rasa takut, tak rasa ni. Ya Allah, ya Tuhan. Hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Hari ni kau dengan sombong jawab depan manusia, tak ada masalah. Sebab manusia habis-habis cakap, terpulang lah. Kan? Depan manusia yang jawab, yang tak boleh buat apa. Tambah-tambah kau ada kuasa, apa orang nak boleh buat? Kau boleh jawab lah. Kan? Persoalannya sekarang ni, kita akan balik bertemu Allah. Yang nak jatuh hukum, yang nak bagi hukuman, Allah Ta'ala. Bukan kita-kita ni. Kita cuma bagi tahu sebab Tuhan bagi tahu. Siapa tak ikut hukum Tuhan, hukumnya kapi. Engkar. Tapi cakap Melayunya engkar lah, cakap Arabnya kapi. Orang kadang-kadang sebut kapi ni macam keras sangat bunyinya. Apa kapi-kapi kan orang. Yalah, engkar. Kafir ni maksud dia engkar. Tapi orang Melayu dah biasa cakap Arab. Kapi tau. Dia macam orang Melayu biasa cakap orang putih lah. Tolong buka gate tu.
Dia dah terbiasa cakap, dah cakap pun dah tak boleh cakap Melayu lah. Git-git pintu lah. Sama lah tu. Cuba try tengok. Try. Sebab orang Melayu dah biasa cakap orang putih. Sama lah orang Melayu dah biasa cakap Arab. And istiqamah. Cakap Arab. Bila pula datang cakap Melayu? Jihad. Semua cakap Arab. Oh, Melayu kita ni pandai cakap Arab. Bukan tak pandai. Jadi bila orang buat tak betul, kau tahu tak? Kapi kau tahu jadi. Kau cakap elok lah. Kapi. Habis tu? Engkau okey lah. Tak adalah teruk sangat kan engkau. Adik-beradik lah tu. Kan? Jadi orang yang tak ikut perintah Allah, dia engkar dengan Allah Ta'ala. Tak payah lawan. Kita ni, siapa kita nak melawan hak Allah Ta'ala ni? Siapa? Boleh jadi kafir ni, tuan-tuan buka dalam kitab Tuhfah Ar-Raghibin. Buka dalam tu. Dia sebutkan. Jadi kafir dari sudut lisan ni, kadang-kadang perkataan yang kita keluar tu macam tak ada apa pun. Tapi tinggal lagi, ulama-ulama tauhid sepakat kata kita boleh jadi kafir. Contoh abang ni, dia bela kuku. Kuku satu jari ya, bela. Panjang lah kuku kan. Datang kawan nampak dia. Weh, panjang kuku. Memang aku bela, kata dia. Aku nak pecah rekod. Dia kata potonglah. Tahu tak, sunnah Nabi ni potong kuku ni. Aku takkan potong walaupun sunnah. Sunnah ke apakah, aku tetap tak potong kuku ni. Kata ulama tauhid dalam bab ini, boleh jadi kafir dia. Kerana apa? Kerana meringankan, meremehkan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun boleh jadi kafir. Apatah lagi kita jawab tak ada dalam hidup aku hukum dah. Siapa engkau nak kata lagu tu? Dan kita ini sedaklah jawab depan orang pasal kita ada kuasa. Orang pun tak boleh buat apa. Orang pun tak boleh buat apa, kita boleh jawab lah. Tak ada masalah. Kan? Sebab yang nak hukum pun Allah Ta'ala. Sebab itu kata Tuhan, siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi kita ni samalah. Kalau kita meredai, kita diam, kita ada ketua, ada pemerintah, tak nak buat hukum Allah Ta'ala, kita pun tak ada rasa apa kalau dia tak buat pun. Tak buatlah. Kan? Okeylah tu. Kita juga termasuk orang yang ingkar pada Allah. Kau punya ramai, kenapa kau tak boleh nak desak suruh turun? Suruh buat hukum tu? Tengok macam Brunei kan? Brunei walaupun negara dia kecil ke apa ke, mula-mula lu buat hukum Islam yang mudah-mudah. Sekarang rejam terus. Kau nak komen ke, kau nak bangkang ke, kau nak boikot ke, kau punya pasal. Aku nak buat hukum ni. Ni negara aku. Aku raja. Beta berkewajiban melaksanakan hukum Allah Ta'ala ini. Sebab beta nanti nak jawab depan Allah Ta'ala. Tu yang Brunei. Kita ini banyak sangat fikir kan, masyarakat itulah, majmuklah, apalah kan. Semua ada. Kita nak buat rumah kita, pergi tanya orang. Ni semua ngarut ni. Nak buat apa-apa, tanya orang. Ada pula kita tanya orang, rumah kita. Kan? Okey tak kalau aku nak tambah bilik ni? Orang kata, rumah dah elok-elok, jangan ditambah.
Ha, tak jadilah. Kalau kau tak bagi, dah rumah siapa? Rumah kau, kau buatlah. Apa hal kau pula? Aku nak buat rumah aku. Orang tanya, apa kau buat ni? Rumah aku, duit aku. Aku nak buat, aku punya pasal lah, haram kau. Ha, tak ada, duduk dan jam. Aku nak buat. Tapi kita ni apa? Yalah masyarakat majmuk. Banyak tolak ansur kan. Ha. Lama-lama hak kita pun jadi pening di mana. Ha? Jadi Islam ni sepatutnya kita duduk di atas. Kita berkuasa. Cuma kita tidak menghina agama lain. Kita tak menzalimi agama lain. Itu sahaja. Islam bukan suruh jaga. Jangan zalim aja. Jangan nyanyi orang. Dah. Dia bukan suruh jaga semua. Tuhan suruh jaga agama Islam sebab agama tu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je agama yang diredai. Maka kau kena jaga agama tu. Jangan pergi jaga yang sesat tu buat apa. Cuma kau jangan hina dia. Jangan kutuk maki dia. Tu jangan. Jangan zalim dia. Kau pergi pecahkan dia apa semua. Tu jangan. Islam tak bagi. Dan yang Islam suruh bukan itu. Islam suruh pergi dakwah dia. Itu je Islam suruh. Bukan maki hamun dia. Nah, ni kita kena jaga semua agama. Siapa suruh jaga? Yang kau pergi rajin-rajin jaga agama orang lain tu buat apa? Islam ini kena jaga. Sempurna elok-elok jaga Islam ni. Apa yang Islam suruh? Agama lain kau jangan usik. Kita terbalik hari ni tuan-tuan. Semua agama nak jaga. Pening kita. Agama kita tak terjaga. Agama kita tunggal langgang. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka itulah orang-orang yang zalim. Dua. Pertama, kapi. Kedua, zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempat tu zalimlah. Siapa suruh ni? Allah Ta'ala yang suruh hukum. Allah Ta'ala suruh kerat tangan, kita buat benda lain zalimlah sebab kita meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Kan Tuhan kata, aku suruh potong. Yang kau buat benda lain buat apa? Kan aku suruh sebat. Apa yang kau buat hukum lain? Sebab Tuhan kata, aku yang menciptakan kau. Aku tahu perangai kau macam mana. Aku tahulah perangai kau tu lagu mana. Sebab aku yang ciptakan kau. Jadi aku yang suruh buat tu. Ingat suruh sebab ni ulama' suruh kau? Kan ulama' yang suruh. Hukum yang Allah suruh ni tak ada satu pun ulama pandai-pandai tambah. 100 kali sebat, 100. Kisos, bunuh balas. Ini semua Tuhan yang suruh. Tak ada langsung hubung kait dengan manusia yang pandai-pandai. Elok kita bunuh lah kot. Tak ada tuan-tuan. Ambil tu dari Quran, keluarkan bagi tahu. Seperti mana Nabi ambil wahyu, bagi tahu pada umat dia. Ni, wahyu Allah Ta'ala turun. Nah, ambil. Tak ada Nabi tokoh tambah pun. Jadi ulama ni warasatul anbiya, bagi tahu. Ha ini kena ini, ha ni kena ini. Ha ni semua hukum yang kau buat. Bila pula kita buat hukum, siapa kita ni? Kita bukan pandai buat hukum. Kita nakalkan saja, pindah dari Quran. Mungkin ramai yang tak faham Quran, ambil dari Quran, keluarkan ayat ni suruh apa? Suruh kerat tangan. Faqta'u aydiyahuma, kalau mencuri kerat tangan. Ni hukum dia. Bukan ada tambah-tambah lain. Melainkan tak ada hukuman kes baru. Dia panggil ta'zir. Itu pun Nabi sebut macam mana hukum ta'zir ini. Bukan pandai-pandai tuan-tuan. Kadang-kadang orang ingat kita pandai-pandai buat hukum. Kita ni siapa nak pandai-pandai buat hukum? Tak ada siapa-siapa pandai-pandai buat hukum. Memang hukum tu macam tu. Yang pandai-pandai buat hukum tu yang hukum yang ada hari ni. Tu yang pandai-pandai. Menjarakan orang.
tak di soal siasat, tak di apa semua punya. Itu yang mandai-mandai. Tuduh orang. Tu mandai-mandai nama dia. Ini tak, memang kita ambil daripada Al-Quran. Allah Ta'ala yang suruh. Sebab kita bimbang, besok Tuhan tanya, dulu ni aku suruh kau buat hukum aku, apa sebab tak buat? Apa sebab kau tak buat? Apa nak jawab depan Allah Ta'ala? Kita kalau orang yang soal, tak ada masalah. Akhirat seorang enggak yang soal, tak ada masalah. Ni yang maha berkuasa, raja segala raja pada hari itu yang tanya, pasal apa tak buat? Pasal apa tak buat? Ni yang kita bimbang, tuan-tuan. Sebab termasuk mereka ni ialah orang-orang yang zalim. Zalim pada diri sendiri dan menzalimi orang lain. Contoh tak? Dia mencuri, kita penjarakan dia. Dia ada anak bini. Ada anak bini. Siapa nak sara anak bini dia? Sebab dia di penjara. 2 tahun lamanya kita menganiaya isteri dia. Anak dia zalim pula pada anak isteri dia. Yang salah laki dia yang kena anak bini dia. Sengsaranya anak bini. Pasal apa anak bini lah sengsara? Ya, pertama, nafkahnya bagaimana? Malu anak-anak dia orang tanya, mana bapak kau? Penjara. Dan banyaklah benda-benda yang kita zalim dekat orang lain yang buat orang lain. Jadi Islam suruh kerat tangan, ada bukti, ada saksi, cukup dia punya nisab kadar dia, maka hendaklah dikerat, potong tangan sebelah. Ubatkan, lepas tu dah lepaskan. Okay. Kau baliklah dengan keluarga kau balik. Habis macam nak cari rezeki tangan sebelah? Orang tak bertangan pun boleh cari. Kau masih ada tangan, masih ada kaki, pergi. Lebih adil sebab tidak menzalimi siapa-siapa. Tak menzalimi diri sendiri, tak menzalimi anak isteri dia, orang kerabat dia. Islam ajar lagu tu. Tapi kita nampak, oh, kerat tangan zalim. Habis yang kau kurung dia 2 tahun setengah tu tak zalim. Kau bukan zalim kat dia je. Kau menzalimi anak isteri dia semua-semua. Jadi kita jangan ikut nilaian akal kita semata-mata. Kita mesti ikut berpandukan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Aku maha mengetahui, kata Allah. Sifat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dia maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, kenapa yang kita engkar sangat, yang kita tak nak ikut sangat? Pasal apa? Susah sangat ke kita nak ikut? Kenapa semayang kita boleh ikut? Kenapa puasa boleh ikut? Kenapa zakat boleh ikut? Kenapa pergi haji habis beribu-ribu pun boleh ikut? Kerana tengah sibuk bab haji ni kan? Bab haji, bab hibah haji. Kerana semua bab cakap bab hibah haji. Ya. Tak apalah, dah memang rezeki banyak tu. Nah, macam mana kan? Ayahlah bising-bising. Dah memang rezeki banyak tu kan? Dulu alhamdulillah dapat banyak rezeki, alhamdulillah Tuhan bagi. Alhamdulillah jugalah ada juga rezeki. Kalau kau tak ada pun ya alhamdulillah, tak apalah, tak ada rezeki. Ini semua bercakap, masuklah WhatsApp group. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Saya jawab, bersyukurlah apa yang kita miliki, selesai. Dapat ya alhamdulillah, syukur, tak banyak pun ya alhamdulillah. Yalah, singgit lebih kan, jadilah, dapat juga singgit lebih kan, lepas tak ada langsung kan. Makna kalau RM1,000 dapat lah. Jadilah kan, alhamdulillah, syukur. Tuan-tuan jangan risau-risau, jangan marah-marah, syukur aja dapat. So pergi tengok banyak ni je, alhamdulillah, syukur kan. Jadi tuan-tuan, kita hari ni ada je isu nak marah, ada je isu nak marah. Jangan marah, syukur aja apa yang ada.
Marah bila nak tunjukkan kemarahan tu, nanti ada masa tunjukkan betul-betul. Kau ni tak boleh jaga tabung ngaji ni, bagi orang lain lah jaga. Buang dia, ambil orang lain jaga. Habis cerita. Jangan marah sekarang kan. Ni sibuk mengata, mengumpat apa punya inilah, apa itulah, jaga ini, bangang sangat itu ini. Dosa dapat. Tak payah, diam-diam sudah. Alhamdulillah, syukur rezeki ada. Alhamdulillah, selesai. Besok ada satu tempoh kan. Tuhan bagi tempoh juga, bukan tak bagi. Dia macam hidup ni lah. Hidup atas dunia ni Tuhan bagi tempoh untuk beramal. Satu hari nanti aku bagi tempoh pula untuk menghitung. Atas dunia ni hidup berapa tahun? 60 tahun. Aku bagi suruh beramal 60 tahun. Beramal. Besok satu hari aku bagi untuk nak hitung amalan kau. Amal, hitung. Jangan susah-susah. Ini jangan banyak buat kerja tuan-tuan. Dia suruh beramal, kita buat benda lain. Dia suruh beramal, kita leka duk mengira, ya, menghitung. Tuhan bagi, tak usah risau. Besok ada hari. Hari ni Tuhan kata atas dunia ni aku bagi kau untuk beramal. Buat amal sebanyak mungkin. Jangan fikir-fikir. Buat je amal baik, amal soleh. Buat, 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 buat. Habis bila nak kira ni, Ustaz? Nanti satu saat nanti Tuhan akan tolong kirakan. Tuhan yang akan kirakan kita punya. Ni dulu banyak ni amalan kau selama 60 tahun. Cuba timbang. Timbang tengok. Berat amalan baik kau. Pergi masuk syurga. Tak payah susah-susah pening-pening fikir. Ni macam ni. Apa yang kita dapat hari ni lalui. Ambil. Tak apalah. 5 tahun hadap. Tak kisahlah awak macam mana. Jangan marah-marah. 5 tahun. Besoklah 5 tahun, sok kita fikir pula. Sengsara duduk macam ni. Ampih lagu ni. Semua serbi jahanam. Tukarlah orang lain pula. Semaklah. Bagi orang lain jagalah pula. Tak boleh diharap. Ingatkan okey. Rupa tak berguna. Tukarlah. Tukar. Kita pakai-pakai tukarlah. Tukar. Jangan besok. Okeylah tu. Hari tu punyalah marah. Sampai empas buku tabung haji. Tak berguna. Singgit. Besok dah dekat-dekat. Besok dah lain pula. Okeylah tu. Ponak lagi. Okeylah. Ni. Kita jangan marah sekarang. Tenang. Bersyukur. Hidup ni perlu bersyukur. Tuan tak? Jangan marah. Ini semua nak marah. Jangan marah tuan-tuan. Kita ada hari dia. Hari. Kan? Hari di mana kita ada kuasa untuk nak turunkan dia. Kita bakat-bakat turunkan dia. Macam orang semenyih. Kan? Marah kan? Kau tak berguna, tak berguna. Kau cakap bohong kan? Hari ni dapat, besok aku buat semua kuruskan. Esok hari Minggu bang. Kau nak urus macam mana? Marahlah orang, kau tipu orang. Tegak-tegak kau tipu orang kan. Bagi kau orang tak berguna ke ni, salah kan? Tak payahlah. Macam dirantau pun macam tu kan. Balai raya tercongok pagi-pagi seren memekak tu. Mana ada balai bomba? Balai bomba pun tak ada. Agak-agak lah cakap, bengong kan. Yang kita orang ni, saya duduk dekat situ tu, saya tahulah tuan dulu tuan kan. Rantau tu kawasan saya tuan. Sebelah je, sebelah jalan je. Nuai estate ni rumah saya. Tok rantau. Ni kampung saya duduk. Rantau. Balai bomba tu ada. Hari-hari tu memekak test seren dia. Hari-hari test. Pagi test, pagi test. Nak hangin lah orang di mana. Apa benda lah bomba ni pagi-pagi test. Tak payahlah test hari-hari. Seminggu sekali sudah lah. Dah minta arahan dia kan. Hari-hari test seren. Datang kawan. Balai bomba pun tak ada. Sebaik bomba tu tak dengar. Kok bomba tu dengar disiram kau dengan air tu baru kau tahu. Menipu tak pasal-pasal kan. Semua tak ada. Orang situ elok. Dulu jalan situ kecil entan. Tak ada apa jalan. Sekarang jalan dah besar entan. Kan tahu, saya tahulah. Kawasan saya Senayan tu dulu. Kau nak masjid, dibuatnya masjid sebesar-besar masjid. Apa nak lagi? Okay lah tu kan. Datang kawan kata tak ada apa. Dia memang tak nampaklah masjid tu sebab dia tak pergi masjid tu.
yang kita yang nampak ni pun setuju juga, ya tak ada apa pembangunan. Tu masjid ada tu. Betul, orang pun tanya, tu? Itulah satu. Dah satu pula. Berapa banyak masjid kau nak buat? 10. Berapa ramai orang situ? Jadi tuan-tuan, besok tak berguna. Jangan pilih, habis cerita. Tak apa. Hari pun dah 7.10 ni. Saya pun terlena, terlelap sungguh. Pasal ubat punya pasal. Baiklah Pak Mahfud datang kejut. Tak wujud tu. Wa man lam yahkum bima azzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka itulah orang-orang yang fasik. Cukup tiga Allah bagi. Kafir satu, zalim satu, fasik satu. Tiga tuan-tuan, takkan satu pun tak lekat dengan kita. Daripada tiga ni, takkan satu pun tak lekat kot. Tak, kita tak nak buat. Daripada tiga ni, takkan satu tak lekat. Saya nak buat Ustaz, tapi ya saya tak reda. Selamat. Aku tak reda dengan apa yang kau buat hari ni. Aku nak hukum Allah Ta'ala tertegak. Aku tak reda. Aku nak pastikan mesti hukum tu mesti tertegak. Jadi tuan-tuan, berusahalah. Berusaha untuk kita laksanakan hukum Allah Ta'ala. Besok kita nak jawab depan Allah Ta'ala. Apa nak jawab? Kita tak terlepas tuan-tuan. Sebab kerja kita hari ini, kita kena bagi faham dekat orang. Kena buat hukum Allah Ta'ala. Sebab ni wajib buat. Bagi tahu kaum kerabat kita, anak-anak kita, sanak saudara. Bagi tahu supaya dia kita sama-sama dapat menegakkan hukum Allah Ta'ala. Jangan sikit-sikit. Kerajaan tak buat. Kita ni. Kita yang buat dia jadi kerajaan. Kita yang pilih dia jadi kerajaan. Saya tak pilih. Adik-beradik kamu, sanak saudara kamu, jiran tetangga kamu yang pilih. Itu dia orang pilih. Kenapa kau tak bagi tahu dia? Jangan pilih. Kau tak nasihatkan dia? Jangan ingat terlepas. Kita ni ada rangkaian, tuan-tuan. Ada rangkaian. Macam dosa lah. Tuan-tuan duduk satu keluarga. Ada ipar duai. Kita ni alhamdulillah, bini kita ni mengaji, tutup aurat elok, semua cantik, bagus, tak ada masalah kan. Tapi adik kita ni, bini dia tak tutup aurat, kita diam diri. Tu dia punya masalah. Laki dia ada. Kita ni amal makruf nahi mungkar, ada tak kau nasihat adik engkau? Ni nak panggil tak majap. Aku tengok bini kau tu tak tutup aurat, berdosa. Bukan dia seorang dosa, kau dosa sebab kau suami dia. Kau pun bertanggungjawab. Baik kau nasihatkan, tegur bini kau. Lantak dia lah. Dosa aku tanggung. Kita dah bagi nasihat, bagi teguran, ajar dia. Tak nak dengar, itu hak engkau. Aku tak tahu. Tu besok depan Tuhan bolehlah jawab. Aku dah cegah, aku dah segur, tu yang kemampuan yang aku dapat buat. Ni kalau kita tak cakap. Pernah tak kita cakap-cakap dengan dia? Kau jangan, ni hukum Allah Ta'ala wajib. Pernah ke tak? Jangan kita ingat kita dah lepas, tuan-tuan. Macam kita beramal lah, ingat kita dah lepas. Jangan. Kita pergi masjid dah, kita dah pergi surau, kita dah pergi mengaji, kita dah bersedekah, dah bayar zakat, kita ingat terlepas. Belum. Jumpa adik-beradik kita yang kaya raya tu, aku nak tanya kau ni. Kau ni aku tengok kaya, kau dah bayar zakat ke belum? Tengoklah kakak-kakak ipar kita, aku nak tanya kau ni, kau barang kemas kau nak ilahumah. Sampai nak angkat tengkuk pun tak larat ni aku tengok. Gelang sampai ke siku ni, aku nak tanya kau, kau zakat perhiasan kau dah bayar ke belum? Pernah tak? Aduh. Ni, kewajiban kita yang tak lepas. Tak adalah, aku cuma nasihat, aku cuma ingatkan. Kalau kau nak dengar, kalau kau tak nak dengar, tu bukan hak aku. Tu pulanglah. Aku tak, sebab aku nampak, aku tengok kau angkat tengkuk pun tak larat ni aku tengok. Aku tengok-tengok, oh patutlah tak larat angkat tengkuk. Tiga rantai. Ni ha. Lebar-lebar tu rantai.
Ini aku nak tanya kau ni, lantai ni kau bayar zakat ke tak? Kau kena bayar zakat ni. Oh, dia kata ni aku pakai hari-hari, hari-hari tak hari-hari. Kau tengok nilai rantai kau tu, RM20,000. Ha. Jangan kita ingat terlepas tuan-tuan. Belum, belum, belum. Ha? Tapi hari pun dah 7 suku. InsyaAllah kita sambung lagi nanti tuan-tuan. Di lain waktu mudah-mudahan tuan-tuan. Ha? Ha, jadi kita jangan ingat berasa selesa, sedangkan sebenarnya kita masih juga belum selesa kalau kita tak buat kerja yang Allah Ta'ala suruh. Kena buat. Ha? Sekadar yang kita mampu buat. Ha? Wallahu'alam. InsyaAllah kita jumpa lagi di bulan yang akan datang. Sebab bulan akan datang ni belum lagi puasa. Puasa 5 hari. 5 ke 6 macam tu lah. 6 kan? Ha. Jadi 1 hari bulan hari Rabu. 2 hari bulan Khamis. 3 hari bulan tu Jumaat. Masih ada lagi lah. Ha. Lepas tu baru kita puasa. InsyaAllah. Wallahu'alam. Dan macam biasalah di luar sana pun ada masih ada barang-barang jualan lagi. Dan juga siapa nak berinfak masih boleh berinfak lagi tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inna nas'aluka bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.